Thank you.
Gracias.
kembali ke penginjil tadi, agar iman keluarga rumah tangga kita aman sampai keluar sampai mati. Amat penting kita bisa sanggup menunaikan fungsi kita. Saya kira sini dengan perjalanan yang bagus bertambah yang siap, hal yang masih lagi saya bisa kekurangan pada diri teman saya. Keluarga iman yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah kita juga ada banyak sekali umat. Ada warna putih dan ada warna kuning. Dan di bagian tengah warna tengahnya terpahas. Umat-umat ini terlihat akan menjadi semakin baik, kehidupan mereka akan semakin indah ketika keduanya saling menerima satu sama lain. Ketika yang satu bisa memberikan tempat untuk kehadiran yang satu, begitu juga sebaliknya, kuning memberikan tempat untuk kehadirannya. Keluarga iman yang dikasih Tuhan, ini satu dua pikiran saya dalam kaitan dengan masalah yang sedari. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini satu dua pikiran. Semoga pikiran-pikiran ini bermanfaat. Pertanyaan terakhir, teman-teman sini bisa terpapar terus dalam hidup rumah tangga.
Semoga
Thank you.
yang meninggal dan semoga Engkau memberkati.
Thank you.
Kami mohon juga doa serta
sudah selesai.